dokter kah? Yo, halo, apa kabar guys? Jadi pada video kali ini kita akan ngegacha ya. Jadi kalau lu lihat di notice pada hari ini ada gacha baru Exusia sama Hoshiguma ya, serta sertinya berubah. Gua belum lihat sertinya. Apakah Exusia? Ya. Oke, jadi sertifikatnya Hoshiguma ya, dan jujur aja gue nggak terlalu butuh tanker soalnya gue udah punya Quora ya. Kalau lu lihat di operator gue udah punya tanker Quora. Mana Quora? Quora ada Saria juga ya. Coba kita sort by defender aja deh. Ya ada lumayan banyak lah, ada Saria, Nurl, Lissarm, Quora ya. Lissarm gue kurang begitu pakai sebagai defender, tapi Saria sih. Saria bagus banget cuy. Jadi defender gue udah cukup ya. Dan yang gue pengen sih sniper ya. Soalnya sniper gue, sniper quad belum ada sih. Anti-air tentunya gue ada platinum sama blue poison. Tapi yang gue baru naikin platinum doang. Dan kalau gue punya Exusia sih jauh lebih kuat langsung. Jadi kita bakal gacha 10 kali aja ya. Please dapetnya bintang 6. Atau gue terima pelan-pelan. Kita lihat aja. Gua nggak tahu ini kayaknya bintang 5 tapi bintang 5 kayaknya. Iya, yeah, bintang boy ada 3 dong bintang 5 ya. Tapi bintang 5 doang ya sepertinya. Nurl. Oke. Okay. Udah potensial ke berapa gila gua udah dapat Nurl. Nurl gua udah dapat banyak banget sumpah. Aduh. Dapat Nurl lagi sih ya ya sudah lah ya. Tapi gue udah dapet terlalu banyak sih, Sinro. Orchid. Tidaknya bintang 5 yang gue gak punya deh. Vikna gue juga, kayaknya gue udah potential max juga sih Vikna sih. Oke, kita lihat. Oke, belum. Midnight gue juga udah potential max. Tapi setidaknya dapet bintang 3 yang baru kemarin update sih. Oke, okay, Ansel udah dari awal jadi ya. Tentunya udah potensial max ya. Bintang 5. Oke, okay, ini bintang 5-nya apa? Oke. Gue terima Laplan soalnya DP cost-nya berkurang itu tentunya selalu berguna. Selalu berguna. Dan bintang 5-nya lagi apa? Oke. Gue gak punya Swine. Ini bagus nih, soalnya dia ngebuffer juga ini. Bagus. Bintang 4 apa? Mei? Oh, perfumer. Oke. Kalau dapat Mei, gue potensial berikut sih. Hibiscus, oke. Okay. Skip aja kali. Oke. Okay. Lumayan, dapat Swire ya. Itu bintang 5 yang baru lagi ya, yang gue dapat. Coba Colonel udah berapa ya? Wanji. Potensial max aja Renal. Gue gak pernah mau karakter ini. Gue dikasih aja jadi gue naikin gitu. Potensial max aja. Gila. Gue gak mau lu tapi lu potensial max jir. Oke, Laplan potensial 3 ya. Terus yang satu lagi kita dapat. Oh, Vikna juga belum max tuh. Baru tahu gue. Oke, okay, potensial 4 Vikna. Terus siapa lagi? Perfumer jadi potensial max ya. Sama yang terakhir Swire sepertinya. Iya, Swire. Oke, okay, gua naikin lah levelnya. Ya, kurang kayaknya nih. Mungkin kayaknya kurang sih. Ya kurang. Ntar perlu itulah grinding lebih banyak ya. Oke, jadi itu saja sih guys dalam video kali ini gue ngegacha yang paling baru ya yang muncul ya deh. Nggak dapat bintang 6 tapi dapat 3 bintang 5, 2 yang gue mau ya Laplan sama Squire ya. Soalnya gue belum punya Squire. Colonel sih ya udah potensial bleh, udah potensial max ya jadi ya nggak terlalu begitu berguna tapi mungkin lu pada lebih hoki daripada gua, mungkin lu pada dapat Exusia atau Hoshiguma ya. Tentunya sih kalau banner ini sih gua sangat-sangat bersyukur sih udah dapat Mostima dan dapat itu juga ya si siapa namanya? Dapat Helagur ya. Yeah.
Helagur itu lumayan hoki sih menurut gue. Tapi selain itu ya nggak dapat apa-apa sih dua banner akhir-akhir ini, kecuali ya 2 bintang 6 itu fix bagus banget sih. Mungkin kebanyakan orang juga bakal tergarami. Gue berharap lu pada nggak tergarami ya, tapi gue lihat sih di komentar sih banyak yang tergarami. Jadi gue minta maaf kalau lu pada kegarami. Untungnya di banner ini gue nggak dapat begitu bagus ya. Jadi ya senasib lah kita kalau banner ini ya bagi yang tergarami. Kalau lu mau tahu sih bintang 6 gue cuman cuman baru 10 sih, 10 bintang 6, bintang 5 tentunya lumayan banyak, bintang 4, bintang 3, tapi tentunya gue masih ini sih, masih masih jauh dari komplisi ya. Jadi kalau lu bisa lihat di info lah ya, coba di info ya, masih banyak lah ya yang masih diitemkan. Terutama ini nih, Vulcan sama si Indra ya, satu lagi gue masih nggak punya tuh. Indra mana ya? Silver Ash gue belum punya. Provence ini dua gue nggak tahu siapa. Nightingale, Nightingale nggak terlalu begitu gue mau sih. Spectre gue mau tuh. Glaucus, Manticore gue juga pengen tuh. Soalnya Manticore kayak versi bagusnya si ini sih. Versi bagusnya siapa ya? Mana tuh karakter? Oh mana ya? Oh ini dia versi versi bagusnya Ethan ya. Jadi kalau lo tahu Ethan sama Manticore kurang lebih sama, tapi tentunya Manticore jauh lebih bagus soalnya soalnya ya dia bintang 5 ya. Tapi selain itu sih gue cukup cukup happy sama akun gue. Gue berharap lo pada juga cukup happy. Jangan lupa untuk grinding ya, soalnya event Code of Brawl ini lumayan simple ya. Kayak lo lihat gue udah clear semua downtown. Videonya juga mungkin udah up ya di apa channel gue, sama ini juga udah kelar. Jadi ya tinggal tinggal grinding aja sih. Jadi kalau kalian udah kelarin Code of Brawl sampai akhir, kita kalau mau main Code of Brawl lebih lanjut ya, seperti yang lo lihat unlocknya Juni 3. Jadi untuk menghabiskan waktu sampai Juni 3 ngelarin Code of Brawl ini ya, kalian bisa grinding aja seperti main Arknights biasa. Dan terutama juga di supplies ini buka semua ya. Jadi kalau kalian pengen grinding XP, duit, apa namanya, shop sertifikat, resource atau skill dan chips juga ya. Chips juga kalian bisa grinding di sekarang ya. Jadi sekian guys, itu episode hari ini untuk apa namanya ngegacha ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sekian. Frenzato out.